Salam sejahtera apa khabar semua. Saya berdoa semoga kawan-kawan semua sentiasa dirahmati Allah, sentiasa mendapat taufik dan hidayah daripada-Nya. Berhubung dengan UMNO sekarang, kita tahu sekarang kita menjadi pembangkang di peringkat parlimen dan juga negeri, kecuali Perlis dengan Pahang. Bila kita jadi pembangkang, orang ingin melihat hala tuju yang akan dibawa oleh kepimpinan ke arah mana. Yang keduanya perdampingan, itu tiga. Hal-hal itu kita tahu bahawa kita pembangkang sudah pasti kita ada berbagai kekurangan, tetapi kehebatan kita ialah kita mampu untuk memberi teguran kepada kerajaan, terutamanya bila kerajaan PA sekarang gagal untuk menepati manifesto yang mereka bawa. Contohnya macam PTPTN, mereka kata nak hapuskan PTPTN. Sekarang bukan hanya tak hapus, tapi ada flip-flop polisi yang diperkenalkan. Okay. Jadi hal tuju UMNO mudah, iaitu kita nak capai kemenangan. Yang keduanya, kita minta pemimpin pendamping. Bila berlaku keluar parti ini yang berlaku satu demi satu, sekarang ni kawan-kawan daripada Sabah, lepas ni ahli parlimen dan sebagainya. Jadi kita lihat bahawa kepimpinan kita gagal untuk berdamping ataupun menunjukkan hal tuju. Berdamping ialah itu soal masing-masing peribadi, supaya kita turun ke bawah berdamping, bertanya khabar. Dan inilah merupakan satu perjuangan di mana kita sanggup memberi masa seluruhnya untuk berjuang berdamping. Kepimpinan awal UMNO dipanggil awal dulu naik basikal turun ke padang berdamping. Dan yang keduanya, kita meletakkan hasrat matlamat, iaitu kita nak capai kemenangan. Itu saja, bukan dia payah. Tapi kalau kita tak letakkan matlamat, tak cerita kita nak menang, kemudian kita berdamping berkurang, kita banyak menghabis masa di Kuala Lumpur. Jadi itu bukan perjuangan, itu bukan pengorbanan. Turun ke bawah. Dan kalau kita turun ke bawah, sudah pasti mungkin masa kita kurang di Kuala Lumpur ataupun bersama keluarga. Dan itulah perjuangan. Kerana orang memerlukan kehadiran kita dalam keadaan kita sebagai pembangkang. Jadi inilah yang berlaku sekarang, di mana kepimpinan UMNO lemah ke arah tersebut dan membiarkan benda itu berlaku. Saya tak nampak kenyataan-kenyataan yang mampu untuk mengubati tugurisnya hati kita selama ini. Jadi orang pun berjumpa. Saya tahu, saya ada di parlimen dan saya tahu apa yang berlaku di parlimen. Dan saya tahu gerakan-gerakan yang dibuat untuk menyatu padukan ahli parlimen. Macam-macam. Semua orang buat supaya ahli parlimen ni bersatu. Kena ingat, UMNO sekarang ketua pembangkang kerana kita mempunyai kursi yang lebih. Lebih daripada Sarawak 19 kursi, lebih daripada PAS yang 18 kursi. Kita lebih daripada mereka dan kita jadi ketua pembangkang. Tapi kalau orang kita makin kurang, kita hilang untuk pembangkang. Dan tempat duduk di parlimen sudah pasti kita akan berubah tempat duduk tempat lain, dan pembangkang lain pula yang akan mengambil tempat kita. Kita jangan biar benda ini berlalu. Jangan menyebut bahawa kami, walaupun tinggal seorang, kita akan tetap bersama dengan UMNO. Akhirnya tinggal seorang betul. Jangan cari pasal, jangan sebut benda-benda itu. Sekarang ini kita kena cari jalan bagaimana nak mentahirkan pengorbanan kita untuk selamatkan parti. Apa pun kita kena buat nak selamatkan parti, iaitu pengorbanan. Jadi saya minta maaf kalau kasar bahasa. Terima kasih, terima lagi. Sekian bila kita berkutaya. Assalamualaikum. Channel kami dengan menekan butang subscribe, dan jangan lupa menekan butang loceng untuk info terbaru.